kita kasih daun kenyeret ataupun daun kelandri. Kalau kata bahasa Jawa kelandri, kalau kata Sunda kenyeret. Set. Set. Alhamdulillah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscribe. Kembali lagi bersama saya Predo Adi Wardana, dan tentunya di channel saya yaitu Predo Adi Wardana sahabat. Alhamdulillah yang mana pada kesempatan pagi hari ini sahabat. Waduh, pagi hari ini sahabat ya. Pagi yang cerah ini sahabat ya. Pagi yang indah ini. Mudah-mudahan juga pagi yang penuh berkah ini kita semua masih diberi nikmat sehat rohani dan jasmani sahabat, sehingganya kita masih dapat bersilaturahmi dan bertatap muka meskipun melalui video sahabat. Waduh, melalui video sahabat ya, belum ketemu-temu soalnya, jadi melalui video aja dulu sahabat. Nah jadi oke sahabat ya, konten saya pada pagi hari ini ya sahabat ya, ini ingin melakukan pemotongan manggar bunga aren sahabat, yang dimana manggar bunga aren ini telah dilakukan pemukulan dan pengayunan sebanyak 4 kali dan mau 5 kali ini sahabat ya, dalam 1 bulan lebih berapa hari lah, karena waktu pemukulan dan peninggulannya itu jarak waktunya satu minggu satu kali sahabat, satu minggu satu kali yaitu hari Senin sahabat. Jadi ini pemukulan yang kelima kali dan sekaligus ingin dipotong sahabat ya. Jadi gimana keseruannya nanti sahabat ya, nggak usah kebanyakan ngecipris, kita langsung aja naik dulu, saya mau mukul dulu, kemudian setelah mukul saya ayun, setelah itu baru kita potong sahabat ya. Nanti saya videokan setelah ingin pemotongannya aja sahabat ya, biar durasinya nggak terlalu lama sahabat ya, durasinya nggak terlalu lama gitu kan, jadi nontonnya juga nggak terlalu bosen. Kebanyakan ngecipris aja nanti ini katanya video ini gitu kan ya sahabat ya. Jadi oke sahabat ya, kita langsung naik aja dan ingin langsung saya pukul dan ayun, nanti baru kita potong. Oke, ini videonya saya jeda dulu. Oke sahabat, saya udah nyiapin kayu lagi, daun kenyeret juga nanti untuk ngolesinya sahabat ya, jeda dulu. Oke, nah oke sahabat, jadi ini udah selesai pemukulan dan pengayunan ya, ingin melakukan pemotongan sahabat. Allah Akbar. Aduh, mari kita saksikan bersama-sama sahabat ya, mudah-mudahan ya ada rezekinya di sini sahabat. Yuk kita potong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap manggar nih sahabat. Ngecon. Kita kasih daun kenyeret, kalau kata bahasa Sundanya daun kenyeret sahabat, ataupun daun kelandri, kalau kata bahasa Jawa kelandri, kalau kata Sunda kenyeret.
Mantap, yuk kita lihat hasilnya yuk sahabat yuk. Allahu Akbar. Mari kita saksikan bersama-sama hasilnya sahabat. Saya agak turun dulu. Set, 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 set. Alhamdulillah sahabat. Mantap. Jadi ini hasilnya sahabat, bisa dilihat juga ya dari bawah tuh. Sahabat. Alhamdulillah sahabat. Ini 5 kali pemukulan dan pengayunan sahabat ya. Jaraknya 1 minggu 1 kali, tapi yang kelima kali ini cuman jaraknya berapa hari? 2-4 hari. 2 hari. Jadi waktu itu Senin, Senin saya mukul pas yang 4 kali, yang keempat kali. Jadi Selasa, Rabu, ini hari Kamis, dan ini langsung pemotongan sahabat, pemukulan, pengayunan plus pemotongan. Jadi yang kelima kalinya jaraknya cuma 2 hari. Tuh. Alhamdulillah sahabat. Mantap. Nah, jadi oke sahabat. Saya catat pakai anak dulu. Membleh-membleh baju. Membleh-membleh. Jadi oke sahabat ya, konten pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di konten-konten berikutnya ya sahabat ya. Ya saya doakan lah, pokoknya doa saya buat para sahabat semua yang baik-baik aja sahabat ya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam usahanya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, rohani dan jasmaninya sahabat ya. Pokoknya yang baik-baik aja lah doa saya buat para sahabat ya sahabat ya. Kita saling doakan yang baik-baik aja sahabat. Nah, ini manggarnya sahabatku. Tuh. Mantap. Ini peningguran yang dikupasin sahabat ya, yang dibersihkan kelopaknya. Biasanya kan enggak sih, enggak dibersihkan biasanya. Ini yang saya bersihkan tuh. Tuh sahabat, mantap. Lihat enggak sih? Tuh. Ya sahabat ya. Nah, waduh, sambil dilihat dulu ya, sambil dilihat dulu. Nah, ini sebelahnya. Biasanya ini susah pohon ini sahabat. Susah benar mengeluarkan air sahabat ya, tapi ini alhamdulillah mengeluarkan air sahabat. Nah, jadi ini sebelahnya juga ada tuh. Sebelahnya ada ya sahabat ya. Jadi oke sahabat, konten saya pada pagi hari ini ulang lagi nih sahabat ya, cukup sampai di sini dulu pokoknya Maya. Kita lanjut di konten-konten berikutnya lah ya sahabat ya. Pokoknya tetap semangat sahabat ya, yang masih belajar jangan putus asa, pokoknya tetap semangat. Setiap usaha pasti membuahkan hasil sahabat. Kita lanjut di konten-konten berikutnya sahabat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyadap. Tetap semangat. Bye.